Kementerian Perhubungan tadi malam 26 Maret 2023 telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada pegawai bernama Muhammad Rizky Alamsyah beserta istrinya terkait unggahan gaya hidup mewah oleh istri yang bersangkutan. Saat ini, saudara Muhammad Rizky Alamsyah telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim internal yang terdiri dari unsur atasan, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan. Jika terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Perhubungan memohon maaf atas ketidaknyamanan akibat permasalahan ini, dan kami akan terus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai integritas serta menerapkan pola hidup yang sederhana. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.